Dokter tim Persib Raffi Ghani menyebut Wander Luiz sudah mengantongi surat pernyataan dari Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang menyebutkan pemain asal Brazil itu negatif COVID-19. Sebelumnya, Wander Luiz dan ayahnya Manuel Diaz dinyatakan negatif dari COVID-19 seusai menjalani tes PCR. Saya sampaikan secara langsung surat dari Lakbes kepada Luiz. Surat ini diperlukan pemain yang bersangkutan untuk kembali ke Brazil. Kemungkinan untuk terpapar lagi masih ada, jadi saya harap Luiz masih bisa jalani social distancing, kata Raffi Rabu 15 April 2020. Kepada Luiz, Raffi berpesan agar tetap menjaga kesehatan dan kebersihan selama di Brazil. Selain itu, anjuran untuk menjaga jarak sosial juga diyakini sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Isolasi berjalan dengan baik atas dukungan pengelola gedung dan orang-orang sekitar di tempat Luiz. Saya harap itu juga masih dilakukan di Brazil. Di samping menjaga kesehatan dan pola hidup sehat, harapnya.